warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Marwah Koi, video kali ini saya ingin mereview satu ekor koi jenisnya sanke ya. Untuk jenis sanke ini yang akan saya review punuknya, karena banyak di kolam ini, kolam saya tentunya ikannya yang berpunuk. Tapi kita akan review lah buat sankenya, karena dilihatnya tuh udah enak buat di review. Ini sankenya salah satu, bukan yang ini yang akan kita review, tapi ada satu lagi. Oh, ikannya pada bornal tuh, pada kejar-kejaran. Ikannya lokal, tapi punuknya oke banget dah. Tinggal dibesarkan lagi, nanti dikiting lagi biar tambah jumbo tentunya. Nah, mana ikannya ya? Nanti kita akan ini aerasinya saya matiin dulu biar kelihatan. Oke, aerasi udah dimatikan. Mana ikan yang tadi belum kelihatan, nanti saya akan angkat untuk ikan sankenya yang tentunya punuknya lumayan tinggi lah, kelihatan punuknya. Nah, ini nih sankenya nih. Sepertinya sih udah 40-an lebih lah. Nanti kita akan angkat sankenya. Malam kurang jelas ya ikannya ya. Tapi nanti dipasang lampu biar enak nge-reviewnya. Jadi sebelum kita review, yang baru menemukan channel Marwah Koi bisa dibantu subscribe. Oke, kita angkat sankenya. Oke, sobat Marwah Koi, ikannya nih sanke. Kita kasih detol dulu biar lebih tenang. Setengah tutup aja biar nggak terlalu berontak mulu ikannya, biar tenang ikannya, nge-reviewnya juga enak. Nah, oke, sobat Marwah Koi, ikannya sudah sedikit teler. Nah, ini untuk ikan sanke. Kenapa ikannya sanke? Karena pola sumi itu adanya di belakang kepala nih. Tuh, jadi dia tidak dari bawah badan. Di bawah badannya bersih, polos, nggak ada warna hitam. Nah, itu masuknya sanke nih. Nah, ini masuk banget, bersih kepalanya, nggak ada warna hitam ya, cuman di atas kepala ini ada hitam suminya. Nah, ini yang dinamakan sanke. Sanke ini lokal, sobat Marwah Koi. Sekarang tadi saya ukur size nya sudah 43. Nah, size nya 43 cm dan tentunya punuknya mantap, sobat Marwah Koi. Ini ikan lokal ya, lokal tapi punuknya jos, bodinya bulky. Nah, masih banyak di kolam saya yang bodinya kayak gini nih, sobat Marwah Koi. Nah, ini udah mulai teler. Nah, kita angkat aja ikannya nih. Nih, bisa kalian lihat ya, untuk punuknya, sobat Marwah Koi. Nah, jadi ikan sanke ini, sobat Marwah Koi, ini besar ikannya, udah kamu bisa lihat kalian. Nah, ini punuknya, cuman belum teler banget ikannya, masih sedikit. Nah, ini ya, bisa kalian lihat punuknya tuh. Ini untuk
kategori lokal dan prospek tentunya. Nah, ini Moto Guro-nya kalau Sanke tuh dicari yang kayak gini sobat Maroke itu. Ada bintik. Nah, ini Moto Guro-nya kanan kiri ada semua. Oke, imbang. Size-nya 43 cm. Nah, ini punuknya. Ini bukan settingan. Bukan editan. Tapi kenyataan ikannya berpunuk sobat Maroke. Ini untuk kategori lokal, kualitasnya seperti ini. Tuh. Tadinya ikan ini saya pasarkan 1.500, berhubung sudah besar, tentunya harganya akan naik lagi. Jadi semakin besar dan prospek, ya tentunya harganya lumayan sobat Marwe. Bisa kalian lihat ya. Punuknya mantap. Ini kan lokal ya sobat Marokoi. Nah, ini punuknya, bodinya bulky sampai ke pangkal ekor. Jika kalian berminat bisa langsung japri, di deskripsi ada. Oke, ini kualitas lokal ikannya seperti ini. Kalau untuk pakan masih sama ya sobat Marwakoi, pakan masih yang sama, belum saya review pakan baru. Ini ada pakan baru lagi soalnya, tapi masih saya belum buatkan konten lah. Jadi kita review dulu untuk kualitas ikan lokal seperti ini, hanya di Marwakoi. Oke ya, ini kepalanya baby face, burem. Lalu burem, kameranya ngeblur. Oke ya, untuk reviewnya seperti ini dulu untuk kualitas ikan lokal berpunuk. Oke sobat Marwakoi, jangan lupa buat subscribe channel Marwakoi. Nah, jadi kalau di bios itu sobat Marwakoi informasi aja, jadi enak ya ikannya nggak stres, walaupun habis kenyang makan sih sebenarnya ini kan. Tapi saya bismillah aja.